seluruh anggota jamaah selawat Al-Ashqin engkau kita tasami rastoyo jamaah selawat yang kita hormati. Alhamdulillah lalu menikah kita sakit berkumpul bersama dalam rangka bersalawat. Rasulullah mengatakan man aktsara shalah alayya aktsara azwajan fil jannah. Wong sing akeh maca selawat iku sok arep bakal oleh hadiah bojo sing akeh nang swarga. Nanti ngriki yo siji ae. Niki mah Rasulullah. Dan Rasul mengatakan dzurriyyatika safinatin. Dzurriyah Rasulullah seperti Abi Ahmad ini laksana perahu. Wong sing numpak mesti selamat, wong sing ora kendere mesti kene. Makanya dengan baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika dadekke tidak ada pengkultusan terhadap Rasul. Jadi dengan kita baca selawat khusus Rasul sallallahu alaihi wasallam, menika tidak ada Rasul dianggap sebagai Tuhan. Dan menika menanipun pentingipun selawat. Dan salat itu adalah tangfarjul kurub watu tsirizko. Mulake maca selawate Rasul mengatakan akan hilang segala urusan. Sing sumpek dadi ilang, sing susah dadi seneng. Ini karena baca salat. Ning ngendhengane selawatan ora kur. Nek pas soko Habib Ahmad paham, lan opah yo baca selawat. Ora lan opah selawate nikem mawon. Ya apa itu apa, tapi kita banyak selawat. Di rumah insya Allah dengan kita berotak selawat. Tengguti-tengguti lah. Kalau piyambak, saya sebagai salah satu masyarakat Magelang, kalau kemanapun mesti pergi atas piyambak baca selawat. Insya Allah kita diberi keselamatan dan kecukupan. Melalui ada sama warga masyarakat Magelang dalam matur sangat kepada pemerintah daerah di Sepenbora yang mengadakan sejak dua hari ini waktu MKM dan ditutup dengan baca selawat. Semoga ini menjadikan satu kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat syafaat Rasulullah di hari ini dan juga di hari kiamat nanti, sehingga kita di dalam bulan Ramadan ini diperkuat. Semoga kita puasa gelap satu bulan dan nanti ada yang dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seperti di dalam burda ya Rabbi bil Mustafa balik nampak sidana wa furlan amal wadah ya wasi'an niku. Kalau kita baca selawat dijaminlah segala akan sembuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Magelang ini diberikan ketentraman, ketenangan, sehingga kita menjadi baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Maka tenang kita aturakan ya Bapak dan Kakada atas sama salah satu Rai Surya pengurus cabang Kota Magelang mengayu bagio sangat atas apa yang dilaksanakan mulai dua hari sampai hari ini di Spora dan yang lain sebagai pemerintah daerah. Semoga ini menjadi amal baik yang diterima di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjang rawuh di Majlis Selamat Jawa Barok ini akan menjadikan jenengan rezeki yang mudah, jodoh yang mudah, dan diberikan kesehatan, kesarasan, sehingga puasa kita penuh pada bulan Ramadan, sehingga kita menjadi orang yang fitri, suci di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengatakan Mahmud dengan kata terima dengan Abi Ahmad dan Gusul Ilham kepada pemerintah daerah, kita aturakan jazu asal jazat dan katiro akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jazakumullah khair kepada Bapak Kiai Bahar Mansur yang telah menyampaikan untayan-untayan kepada kita semua, semoga benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal. Ya rabbal alhamdulillah. Niki wau kusulham dan setuju ngeprank kulo ini. Dan asli ini khusus kusulham.